berikut untuk power mas, pakai apa mas? Power umroh Surabaya. Umroh Surabaya teman-teman, jadi umrohnya bukan umroh abal-abal ya, umroh Surabaya. Oke dulur, jumpa lagi di channel MD Official. Kali ini saya akan mereview kembali sound system horoknya Jember Deckpress Audio. Yang kali ini live hajatan horek. Untuk acaranya nanti malam. Untuk sekarang ini loading pemasangan lighting ya. Untuk lightingnya berikut juga panggungnya teman-teman. Oke, untuk kemarin sudah saya review sih. Cuman untuk kali ini saya akan tanya-tanya langsung sama kru dari Deckpress Audio. Tanpa lama-lama kita langsung tanya. Namun sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, monggo dipersilakan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan buat teman-teman yang sudah setia menonton, terima kasih atas supportnya dan motivasinya. Oke, kita coba tanya sama krunya Deckpress Audio. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam mas. Kali ini saya mau sedikit bertanya-tanya dengan adanya sound system ini mas. Untuk Deckpress Audio sendiri kali ini, untuk saat ini sudah ada berapa subwoofer mas? Halo, sekarang ini ada 24 subwoofer. Oh, jadi untuk Deckpress ada 24 subwoofer teman-teman. Untuk speakernya mas, untuk subwoofernya pakai apa mas? Untuk subwoofernya, kalau subwoofernya Audac mas. Kalau subwoofernya Audac. Untuk apa, untuk low itu ada low nya kayaknya mas? Iya mas, itu pakai ACR. Untuk low nya pakai ACR ya, teman-teman. Lanjut untuk lenarainya itu, untuk mid hack nya pakai apa mas? Untuk middle-nya ACR juga mas. Untuk hack nya juga ACR ya. Berikut untuk power mas, pakai apa mas? Power umroh Surabaya. Umroh Surabaya teman-teman, jadi umrohnya bukan umroh abal-abal ya, umroh Surabaya. Sudah bisa diprediksi sendiri ya buat teman-teman untuk powernya. Ini untuk acaranya ini resmi ya mas? Resmi mas. Oh resmi, jadi untuk acaranya teman-teman nanti malam yang mau hadir jadi aman ya, ndak ada istilah gagal pargo ya. Bukan karena gagal, ini mas, sudah iya, ini sudah ada izinnya ya. Buat teman-teman yang jauh dipersilakan untuk mendekat, dan yang sudah dekat dipersilakan untuk merapat. Dan ini untuk raging lightingnya, untuk lightingnya pakai berapa beam mas? 4 beam. Untuk lightingnya pakai temar kampung ya. Ini non temar kampung teman-teman. Temar kampungnya pakai 4. Dan untuk lap kelip, lampu lap kelipnya itu pakai apa mas? Pakai berapa biji mas? Parletnya bawa. Parlet apa lap kelip mas? Lap kelip. Oh lap kelip. Jadi untuk beamnya nanti dipasang raging ini teman-teman. Untuk parletnya ada piro mas? 9. Ada 9 parlet. Dan juga untuk lampu temar kampung si atel metal itu teman-teman ada 4 teman-teman. Untuk kelistrikannya yang di belakang itu pakai berapa itu mas? Yang 30 kVA. Yang 30 kVA ada 2, sama-sama 30 kVA ya. Iya mas. Oke teman-teman, jadi Deckpress ini nanti malam pargo ya. Ini sudah ada lighting, berikut juga ada panggungnya dan juga plus dancernya. Dan juga disupport oleh Jember Horek teman-teman. Itu udin saya nih kene keneng di tas MD Official. Oke. Kita lanjut coba pembuktian ya untuk melihat power umroh Surabayanya. Kita coba lihat ke belakang. Kita lihat ke belakang umroh Surabaya. Oh ya mas. Untuk sampean sendiri namanya siapa mas? Denny mas. Denny yang ini? Dol. Ini ownernya Dion. Wonder Deckpress. Yang belakang mas?
krunya ini. Krunya. Krunya. Oh iya. Bakarin aja ini dia, Mas. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian power Ombro Surabayanya, teman-teman. Ini teman-teman. Untuk powernya, untuk yang pertama ini ada panelnya, teman. Panelnya ada dua ya. Karena ada dua genset, jadi pakai dua panel. Selanjutnya ini untuk power Ombro Surabayanya, teman-teman. Ternyata full RDW, teman-teman. Dan juga ini total semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang di sebelahnya 5 power. Jadi total semua ada 11 power, teman-teman. Yang untuk dipakai middle-nya itu ada 3. Oke, teman-teman. Kita lihat di bagian tampak depan ya. Tampak depan dari boxnya deck press. Ini teman-teman. Untuk powernya, apa powernya, boxnya dari depan. Ini untuk boxnya pakai box apa, Mas? Box vented. Box vented. Ini pakai box vented, teman-teman. Saya kensinya ini tak bisa ada. Jadi untuk boxnya pakai vented, teman-teman. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita lihat di bagian aksesorisnya. Ayo, Mas, saya hanya tanya ke aksesoris itu apaan? YouTuber. Salam horak. Kita lihat di bagian amunisi power supply-nya. Ini power supply ya. Puternya tadi kudungin, teman-teman. Tutup sarung. Ini untuk mixernya berapa channel, Mas? 16. 16 channel. Untuk mereknya pakai Behringer. Oh, ini kopingan, teman-teman. Terus yang di bawah ada apa ini, Mas? Yang paling atas, Mas? Yang paling atas apa? Oh, staff wall power supply. Terus yang di bawah ada manajemen, ada dua, teman-teman, sama-sama ngelenger Behringer. Ini untuk tipenya. Dan yang paling di bawah ini untuk efeknya pakai Alesis, teman-teman. Oke, selanjutnya kita request lagu, teman-teman. Official and real.